Sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Tena channel, sama jumpa lagi. Tena lagi kerja nih, kerjanya ngupasin ini bekas susu kue-kue ini sahabatku tuh. Makasih yang menemani Tena kerja ya sahabatku. Kita kejauhan lah yang ini ya. Kejauhan. Apa kejauhan? Apa kurang tinggi itu teh? Kurang tinggi ini tuh sahabatku ya. Kurang tinggi. Sahabatku nih lagi kerja tenda saya tuh, lihat pasien ini tuh sahabatku. Daripada nggak ada kerjaan ya, kalau di jalan ini sahabatku, di pasar lagi bangkrut usahanya tuh. Makasih ya sahabatku yang selalu menemani tenda ya. Ininya kehadang ya, aduh kehadang ini nggak jelas. Dah semuanya, selamat siang sahabatku. Doain Tena ya biar sukses sahabatku ya. Lihat kerjaannya ini tuh, kalau yang lain mah nggak akan mau ya kerja seperti ini. BS ini teh bekas kue buat dibikin apa yang mana katanya itu buat dibikin ikan karet ikan. Ini buruhnya itu 200 rupiah 1 kilo sahabatku. Tapi daripada nggak ada kerjaan ya udah dijalani aja ya sahabatku ya. Makasih, semoga sahabatku mah punya kerjaan yang layak ya sahabatku. Dan semoga sehat selalu, panjang umur ya sahabatku ya. Makasih ya udah nemenin Kak Endah ya. Ini nemenin Kak Endah ya lagi kerja ini. Tuh baru dapat 3 karung. Baru dapat 3 karung, paling baru dapat 10.000 sampai duhur. Kalau tak enak mah nggak malu ya, tapi apapun juga yang penting halal ya sahabatku. Daripada di rumah jenuh ya, mendingan di kuni aja ya, walaupun sedikit juga penghasilan, yang penting halal. Inilah keadaan Tena ya sahabatku. Mau buat makan senwa susuap nasi juga harus begini dulu ya sahabatku ini teh. Harus kerja keras dulu. Tapi disyukuri aja ya sahabatku, mungkin ini udah takdirnya, udah nasibnya Tena harus begini ya sahabatku ya. Teh aja nih kerjaan Teh Endah begini. Teh aja lihat, Teh aja ngupasin yang bekas ini teh, bekas kue-kue. Thank you.
sahabatku jauh itu tangan ih kos kaki itu kos mau kos tangan tanya oh ge tangan sahabatku yang baik-baik di mana aja berada ini TTN lagi kerja ngupasin barang bekas ini kue. Kalau orang lain mah nggak akan mau ya sahabatku kerja kayak begini. Tapi ya mau apa lagi? Daripada nggak ada kerjaan, daripada nganggur, daripada nggak makan. Minta sama orang tua jauh. Ya udah dulu ya sahabatku semua, makasih udah nemenin Tenda kerja ya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.